saya Andre, selaku Project Manager dari PT Optitama Uni Kreasi Persada atau yang biasa disingkat dengan One Up. Jadi sebelum Natal udah ngobrol sama Mas Femi dan juga Mas Chris, saling bertukar ide dan juga solusi dari segala tantangan yang diberikan oleh klien. Kita memutuskan untuk bekerja sama untuk regular season Mobile Legends Premier League 2020. Tim advance itu kita udah kerja itu 5 hari sebelum produksi, jadi memang sih sampai sekarang sih masih sibuk banget, jadi staminanya ya udah gitulah. Gua menekankan kepada setiap tim gua untuk bisa diandalkan, karena kita kerja dalam tim bukan individual, di mana setiap kegagalan itu berarti kegagalan tim, di mana setiap ada kesuksesan berarti kesuksesan karena tim. Yang gue tekankan sama anak-anak adalah jadilah kru atau orang yang bisa diandalkan. Tanpa harus diawasi, tanpa harus disuruh, mereka udah bisa improve, mereka udah bisa berinisiatif, sehingga bisa diandalkan. Yang menarik adalah pada saat kita bekerja sama dengan vendor, biasanya mereka nggak mau ngasih masukan tuh. Dikasih A, dia akan makan A terus-terusan. Tapi ternyata di Picomo tuh kalau dikasih A dan tidak cocok, itu bisa disesuaikan lagi. Mereka akan bertanya, gimana mas? Ini kurang cocok nih misalkan. Dan dia akan ngasih ide. Gua consider diri gua sebagai problem solver. Dari logo Picomo sendiri, Love, itu gua pingin bikin bahwa kita itu bukan kerja, tapi kita membantu. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna. Dan bagaimana cara kita berguna, membantu banyak orang. Menariknya, Picomo mau melakukan perubahan di detik terakhir dan tanpa ada komplain sih. Itu yang nggak pernah saya rasain sih di tempat lain gitu, dengan vendor-vendor lain. Seru sih, tapi gimana ya, capek, serunya sih capek sih. Beruntung saya bisa bertemu dengan Picomo dan bisa bekerja sama. Semoga kerjasamanya bisa lanjut dan kita menghasilkan banyak hal yang lebih menarik lagi untuk klien. Thank you Picomo.